Kita hari ini tanggal berapa? 3/5 Tanggal 5 Januari 2022 di Cafe Chapter One Magelang. Silakan teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi. Itu tadi. Ya, gimana masalah membuka rezeki itu? Selain persekutuan itu apa aja? Kayak yang LG-nya dan yang kita itu apa aja? Ya. Kalau di tetangga itu kan katanya suka sebagainya, ini amalan ini. Yang kita sendiri itu ada nggak? Misalnya ya berarti ya amalan yang harus kita jalani supaya rezeki kita itu udah terbuka, dibukakan itu. Bukan pintu rezeki ya. Sebenarnya di kalangan Kristen juga ada banyak sebenarnya, misalnya ada khotbah-khotbah dari pendeta menekankan perpuluhan. Janjinya apa? Kalau kamu diberkati, berkati Tuhan dulu. Berkatilah pekerjaan Tuhan. Karena memang ada ayatnya gitu ya. Jadi secara kusiatri misalnya Maleaki. Kenapa kamu kantong bocor? Kantong keuangan bocor. Nah, kamu gak ngasih perpuluhan. Cuman yang jarang diperhatikan, sistemnya ada rumah Tuhan itu bayi suci, bukan gereja. Sekarang kan orang mengklaim bayi suci itu ya gereja, padahal tidak bisa seperti itu. Terus sebenarnya ada dua versi keimaman kan, satu Lewi, satu Malkisedek. Lewi jelas ada perpuluhan, Malkisedek yang orang Kristen sebenarnya. Jadi keimaman Kristen itu kan Malkisedek, Yesus itu kan Malkisedek. Nah, Malkisedek juga menerima perpuluhan dari Abraham, jadi sebelum ada pun Sinai sudah ada perpuluhan kepada Malkisedek. Artinya perpuluhan itu tidak tergantung ada bait suci atau tidak, itu sudah ada. Nah sekarang yang jadi masalah, siapa Imam Malkisedek dalam perjanjian baru? Jadi rupanya dalam perjanjian baru ada orang-orang yang, ini pendapat saya, dikhususkan untuk pelayanan sebagai imam. Nah mereka yang berat, makanya Paulus kan bilang seharusnya aku sudah menerima persembahan dari jemaat, cuman aku tidak ingin membebani, maka aku bekerja sendiri. Jadi itu memang ayatnya begitu. Jadi kalau orang menggenapi itu secara hukum, Tuhan sah memberkati kita. Kita tidak pakai silang Tuhan berhutang dan tidak sendiri. Tapi intinya Tuhan memang mensyaratkan seperti itu. Nah kalau misalnya orang sudah berpuluhan terus belum keluar ininya berkatnya, mungkin ada halangan dakwaan lain. Secara spesifik dakwaan itu mengharuskan kita hidup miskin. Kalau kita diharuskan hidup miskin, maka kita menanggung tentang dosa kekayaan dari dulu. Itu sudah lebih dasar. Jadi leluhur kita pernah kaya dengan cara yang tidak sah. Itu pasti. Jadi kalau kita sekarang menderita kesulitan keuangan, pasti lalu kita pernah diberkati atau kaya banyak uang dengan cara yang tidak sah. Ya enggak juga, sistemnya adalah kalau menurut saya bukan sebenarnya bukan mengambil jatah, tetapi warisan kutub itu aja. Jadi lalu kita punya jatah sendiri, kita punya jatah sendiri. Jadi sebenarnya dia tidak mengambil jatah kita. Sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Walaupun implementasinya akhirnya sama ya. Tapi konsepnya bukan dia mengambil jatah. Sebenarnya setan tidak bisa mengambil jatah. Jadi jatah kita tidak berubah sebenarnya. Cuma terhambat karena Tuhan tidak bisa menolong. Yesaya 59. Kenapa tidak bisa menolong? Kan pasti ada dosa. Sekarang rumusnya itu aja. Sama kayak orang masalah jodoh kan begitu. Kenapa orang sulit jodoh? Satu, Tuhan ingin dia menikah dengan orang tertentu yang spesifik. Kedua, karena ada kutub. Untungnya apa? Kalau kita kesulitan dapat jodoh, berarti lalu kita dapat jodoh secara tidak sah. Tidak sah ya misalnya, kayak kalau misalnya ada kutub kan merebut istri orang. Ya itu tidak sah. Jadi sebenarnya keturunan Salomo itu kan anaknya istri Uria kan? Anaknya Bathsheba dengan Daud. Tapi kan itu sebenarnya cara menikahinya kan bermasalah. Jadi Salomo itu punya kutub keturunan. Kutubnya
Jadi Daud itu punya 6 istri dan 10 budi. Salomo berapa? 1000. Bojo 600, budi 300. Itu yang terjadi. Terus lebih. Jadi lebih banyak pernikahan politik. Maksudnya mungkin itu masih perawan itu bojo-bojo itu. Karena pernikahannya itu waktu sudah tua juga gitu. Jadi pernikahan politik. Artinya memang kan tidak ada yang berani sentuh. Siapa berani menyentuh istri raja? Oh, mati. Tidak ada yang berani. Jadi mungkin memang ada yang tidak pernah disentuh lagi kepada istri. Hanya demi politik. Jadi ya begitulah. Ini memang pasti ada. Jadi sebenarnya orang-orang di Alkitab itu kena kutuk kalau dalam pandangan itu ya. Jadi orang-orang yang di Alkitab punya kutuk keturunan. Makanya kadang heran, kok konsep ini tidak diajarkan langsung oleh para ya Yesus sendiri. Kutuk itu sendiri lepasnya hanya pengakuan aja atau ada amalan lain yang misalnya sedekah atau penyantuni anak yatim sebagainya, itu kutuk itu bisa lepas dari amalan-amalan seperti itu. Memang kalau di dalam Kristen sendiri sebenarnya ada banyak versi cara lepas dari kutuk. Bahkan termasuk misalnya karismatik, ada yang orang melayani itu karena ingin diselamatkan. Ada orang karismatik begitu doktrinnya. Jadi dia melayani itu supaya saya selamat. Nah itu yang salah sebenarnya. Seharusnya orang percaya aliran Kristen apapun, dia selamat itu kan karena dia ditebus, pengakuan iman ditebus, nah selamat. Cuman ternyata orang Kristen sendiri ada yang termasuk Katolik kan begitu. Adalah sekte-sekte Kristen yang mempercayai perbuatan itu bisa menebus, itu banyak sebenarnya. Termasuk sebenarnya pemuritan-pemuritan modern. Kenapa orang saat itu? Nah, dapetnya sebenarnya kan menjadi keselamatan. Kenapa? Karena kalau orang tidak saat itu, dianggap kamu gak bertumbuh berarti. Satu, kedua, kamu jangan-jangan kamu gak lahir baru. Kamu gak saat itu karena kamu gak lahir baru. Orang yang ngeceknya bisa begitu. Kalau kamu gak satu kebersihan rohani, jangan-jangan kamu gak lahir baru. Ekstrimnya kan begitu. Tetapi dalam jadi sebenarnya kalau menurut saya perbuatan itu adalah buah dari iman, itu dari Yakobus. Jadi orang melakukan perbuatan itu karena dia sudah punya iman atau enggak gitu. Jadi misalnya kita melayani perusahaan diterima Tuhan, tidak bisa. Ada LG membuka rezeki kan? Jadi tangannya. Gimana caranya? Tidak, maksudnya salah dalam kita mengharapkan. Misalnya kita melakukan LG tersebut terus mengharapkan upah gitu. Wah, terus berpulang di nilai dan sebagainya. Yang kita ada kok. Maksudnya secara manusiawi kadang gitu. Tidak selalu. Tidak selalu itu. Kadang ya bisa ikhlas, kadang ya muncul pengharapan seperti itu. Kalau dalam kitab sebenarnya ada beberapa orang yang punya dua asal. Misalnya Nehemia, ketika dia bangun tembok itu kan tembok apa di Yerusalem, seringkali dia punya kalimat ini, ya Tuhan ingatlah akan segala jerih payahku, segala perbuatanku dan untuk apa Nehemia menekankan kepada Tuhan, kan dia mengharap perubahan. Terus Musa juga begitu. Kenapa Musa sanggup beriman kepada suatu bangsa Buddha? Kepada agama dari bangsa Buddha? Karena dia berharap punya upah kekal. Diberanikan. Jadi Musa berani seperti itu karena dia berharap punya upah kekal. Upah duniawi iya, karena dia sudah berharap masuk Kanaan tanah berjanji. Tetapi kan tidak sampai di gitu. Jadi dia punya pengharapan akan bangkit. Jadi tidak salah. Misalnya begini, kamu sudah bekerja keras untuk Tuhan ya. Kamu mengharapkan diberkati.
misal begini, jiwa kita selalu akan ingin hidup enak. Benar atau sangat benar? Dulu waktu masih umur 22-25 tulus ikhlas itu masih bisa. Karena kau kira apa? Kau itu kira mana? Yo, cacat di kane. Mentul, licik, mentul itu. Maksudnya hitungannya keluar itu, maksudnya itu normal, normal. Normal dan sering sebenarnya. Jadi orang pengen apa istilahnya? Maksudnya aku pengen kembali ke sebuah perasaanku di umur 22-25 itu tidak bisa lagi. Masih orang tulus. Nah, pikiranmu terlalu dewasa. Sudah tidak bisa polos. Ya, itu sudah bisa polos lagi. Iya. Nah itu sebenarnya kan hak kita. Misal begini, kita lihat kok janda atau wanita itu yang datang ke hakim tanpa malu. Dia mengedor pintu hakim setiap hari supaya didengar. Misalnya, kamu ngurus anak, ngurus keluarga, berharap Tuhan mendengar gitu kan? Ya sama. Tidak tahu diri itu seperti itu. Doa ini tidak tahu diri. Jadi, tetapi maksudnya begini, Tuhan punya cara pandang yang lain. Kalau kamu datang padaku, jangan seperti orang yang tidak tahu diri sebenarnya konsep. Tapi jadilah seperti anak. Kamu meminta kepada bapakmu karena memahami bapakmu pasti mendengar. Nah, ini nanti berkaitan nama suci ya. Tuhan itu memandang diri sebagai hayat yang selalu ada atau maha hadir. Jadi kalau Tuhan selalu ada, bagaimana kita bisa yakin apakah Tuhan meninggalkan kita? Bahkan Yesus pun dicobai dengan itu. Eloi, Eloi, lama sabakthani kan begitu. Bapakku meninggalkan aku. Eli, Tuhanku meninggalkan aku. Jadi jiwanya, jiwa manusianya berteriak. Maka jangan heran orang Kristen ketika bermasalah itu juga sama. Aku tuh anakmu enggak tuh. Oh hidupku melarat, keserakan. Katanya aku orang yang berganti, tapi hidupku seperti ini. Mana buktinya, mana? Aku sulit mengimani ayatmu yang itu. Realita kan begini. Banyak yang orang Kristen begini, walaupun sudah dianggap bertumbuh. Bersolat teduh rajin, berdoa rajin, bayang rajin, tapi masih punya gerundelan. Oh hidupku nggak diberkati. Itu banyak sekali yang orangnya yang seperti itu. Makanya aku tidak terlalu menekankan orang harus kenapa. Sejak dulu pun ada yang begitu. Nehemia ingin dia didengarkan, diperhatikan jerih payah. Makanya kalau kita, ya itu sebenarnya dasar hukum. Jadi misalnya Tuhan saya harusnya diberkati, kenapa? Jadi kalau kita Tuhan tanya kan sidang dewan ilahinya kan tanya, lalu kamu nuntut itu hakmu apa? Jadi kita bisa mengajukan pledoi pembela. Loh, saya sudah cabut waktu, saya sudah memenangkan jiwa sekian, itu hak kita dapat apa sebenarnya? Nanti apakah dua setuju atau tidak itu urusannya dia. Itu kan sidang keilahian. Ya. Misalnya nanti ada yang bersaksi. Di sidang kan yang bersaksi, oh iya itu pernah bila ini, pernah bila Tuhan, pernah beriman ini, menang di sini. Mereka yang bila kita. Makanya dulu sebelum ada donatur di ETE. Ini belum pernah tak ceritakan ya. Jadi di dalam pikiran itu aku sudah deklarasi, berikan uangmu. Jadi di dunia roh itu kayak aku sedang memerintah. Entah aku yang memerintah atau Tuhan yang memerintah, aku tidak tahu. Tapi aku merasa itu diriku yang disensor kan. Berikan uangmu. Jadi begitu dia ngasih uang, sebenarnya aku tidak kaget karena aku sudah balas. Tetapi aku tanya ke dia, apa kau ngasih uang saya kenapa? Karena pengajaran dia itu bisa luar biasa. Kayak orang dia luar biasa ini. Aku bertahun-tahun dihina karena sebagai tukang mana luar biasa. Ini ada orang yang menghargai ajaran itu tanpa pernah bertemu dengan aku. Hanya tulisan di YouTube gitu ya, bahwa itu belum ada video. Dan dia merasa diberkati, memberi pencerahan istilah. Terus merelakan uangnya supaya saya tetap, kalau istilah dia berkegiatan. Kegiatan itu maksudnya.
Tuhan saya sudah rajin berpuluh. Masa saya mau bangun rumah aja enggak jadi-jadi. Ya jujur gitu loh. Saya sudah pelayanan, rumah saya enggak jadi-jadi. Terlebih lagi kalau kamu melibatkan agenda ET, misalnya begini, Tuhan, aku tuh ingin balkon aku tuh jadi rumah ET, rumah biskem ET. Masa kamu gak mau bantu? Nah, itu cara doanya. Jadi libatkan misi Tuhan di dalam permintaan. Kayak saya. Jadi supaya ngerti ini yang memang sulit.